Kita lanjut perjalanan kita menuju ke ada halte Cisero, ada halte Cidatar, ada halte Patrol Girang, dan selanjutnya adalah tujuan akhir kita ke stasiun Cikajang. Dan ini railway-nya tempat berada di bawah saya, dan lurus ke sana. Nah, menurut di Wikipedia, halte Cisero itu ada di KM 42 plus 695. Nah, sekarang kita udah sampai di KM 42 plus 5, berarti kemungkinan 100 meter dari sini adalah ada halte Cisero, berarti sekitar sini. Dan sekarang kita mau cari di mana letak persisnya halte Cisero berada. Nah, ini bekas rail bednya di bawah. Dalam ya? Mm-hmm. Kayak peta Cicalengka Nagreg. Banyak kondisi kayak gitu. Kita lagi nyari letak halte Cisero di kilometer plus 42. Kilometer 42 plus 695. Nah, kita belum ketemu titiknya di mana. Yaudah, kita cari dulu ya, keburu hujan. Nah, lurus ke sana itu menuju ke stasiun Cikajang. Dan sekarang kita lagi nyari halte Cisero. Dan di Wikipedia itu, halte Cisero itu berada di kilometer 42 plus 695. Berarti di sekitar sini, ini kan plus 7, berarti sekitar 50 meter. Dan di sini kita nggak lihat bekas halte ya, bangunannya. Apa mungkin dulunya Cisero hanya berbentuk stoplas aja, atau haltenya bentuk seperti kayak pos biasa, mungkin seperti halte Cimaragas, halte Cinunuk. Dan harusnya kalau misalnya dihitung dari sana plus 7, ada. Wah, kayaknya kita menemukan sesuatu. Nah, ini bekas rail bednya. Ada. Seriusan? Ada apa di situ? Ada pondasi. Oh, iya. Di sini. Bentar. Coba. Ini nih, lihat ya. Nih. Ada yang bekas ini apa? Ini pondasi bangunan, ada bekas-bekas pondasi bangunan. Dan nih, sampai sini ada tembok juga tuh. Oh iya, bener ini kelihatan nih bekas peronnya tuh. Ini halte Cisero, berarti di sini sampai mana. Ini lumayan gede loh bangunannya ini. Si temboknya sampai sini juga ada apa, mana cuma pondasi doang ya. Ini haltenya lumayan gede kayaknya dulu, soalnya pondasi. Itu bekas pondasi apa peron? Pondasi. Ah, bener kan? Apa itu? Kilometer 426. Oh iya, bener. Berarti haltenya barusan di sekitar sini, cuman iya ketupan rumput ini sampai yang tadi kita ada. Sama yang tadi. Yang ini kita zoom ya, bentar ya.
sampai situ. Nah, itu berdiri dulu. Ini bangunannya lumayan panjang. Iya, berarti lumayan panjang. Apa mungkin peron iya panjang, tapi bangunannya mungkin yang sebelah mana ya, empang tadi gitu. Oh, empang mana? Itu kayak babalongan di sini. Ayo, kita balongan. Bentar kita cari dulu, penasaran soalnya. Soalnya enggak ada. Enggak ada sisa, ini emang udah tinggal. Ini bukan tempat sampah lah. Mana? Ini nih. Tuh. Udah enggak ada. Udah enggak ada tembok, cuma ada bekas pondasi doang halte-nya. Ya udah enggak penasaran lah di sini kan. Ya udah enggak ada, udah enggak ada sisa. Iya, cuma nyisa pondasi sama peronnya aja kayak ini enggak ada. Udah enggak ya di sekitar sini. Hah, mana? Iya, emang temboknya di sini, bekas pondasinya cuman si tembok-temboknya udah enggak ada. Enggak, itu bukan, beda. Udah, balik yuk. Baik. Keburu hujan. Ya udah, berarti udah enggak penasaran, berarti letak halte Ciseronya itu ada di sekitar sini. Soalnya pondasinya masih bisa kita temukan. Cuman dinding atapnya udah enggak ada, cuma nyisa pondasinya aja. Nih, ex halte Cisero. Hey, jalan sini. Di sini, jalan sini. Yaudah kita lanjut ke ini. Apa sih? Hey. Cidatar. Yaudah kita lanjut ke halte Cidatar. Oke. Jangan kemana-mana. Tetap di channel Garuda Travel Fans. Cisero yang ada lapang poli ini, kita menemukan tiang telegraf yang masih berdiri. Nih, tiang telegrafnya masih ada. Yaudah. Tiang telegrafnya tuh. Tuh tiang telegrafnya. Oh, itu benar. Jalan ini. Ya, artinya di sana. Ya udah yuk. Nah, sekarang kita lanjut perjalanan menuju apa? Halte Cidatar. Ini rail bednya kiri kanan kebun, kebun tomat, itu kebun cabe, dan itu gunung Cikuray. Ini treknya, itu di bawahnya ada danau. Ini juga ada danau. Dan ini kita belusukan tepat di atas rail bed, bekas rail bed. Kalau nggak salah nanti di depan itu ada persimpangan dengan jalan raya. Nah, tidak jauh dari sana ada ex halte Cidatar. Itu pelang aset milik PT Kereta Api, dan ini lihat tuh tiang telegrafnya masih ada. Ini batu balasnya ada dikit, tapi rel sama pancarannya udah nggak ada. Malah tadi pas di Pamoyanan yang padat penduduk masih ada ya. Padahal padat penduduk masih ada loh. Relnya lengkap. Sementara ini udah nggak ada. Udah ada yang ngambil. Lumayan kali ya kalau dijual bisa jadi uang. Nah, ini persimpangan yang tadi kita maksud. Jadi relnya itu nyebrang ke sana lurus. Mah ada Cidatar sebelah sini kayaknya mah. Mana? Kesana dulu. Itu. Tuh di sana kelihatan ada ini nih. Apa? Tiang telegraf sih. Nah, kita mau ke halte Cidatar dulu. Nah, tapi ke sini ke bawah nih. Yang ada rumah. Ini ke kiri. Nah, ini kita ke rail bednya. Nah, ini rail bednya. Ade. Nah, itu jalan raya menuju ke Cikajang. Cikajang, Pamengpek, atau dari Cikajang belok ke kanan ke Bungkulang. Nah, ini kita berada di tepat di atas bekas rel bed menuju halte Cidatar.
Gimana sih itu kemarin masih ada nggak ya? Masih ada dong. Kita ke jembatan dulu aja. Nanti paling kita tanya halte Cidatarnya sebelah mana posisinya. Itu jembatan. Realnya masih ada tapi jembatannya nggak tahu kemana. Nggak ada jalan ya? Balik lagi nyari halte Cidatar. Jadi kita muter balik aja nyari halte Cidatar. Ini ada jembatan kecil. Nah kita ini realnya masih ada tuh ke sana. Nanti kita mau nyari halte Cidatar ke sana ya. Kita balik lagi sekalian ke jalan raya. Kita lanjut ke Cikajang. Yuk. Lurus ke sana menuju ke halte Cisero. Bayongbong lanjut ke hingga stasiun Garut. Dan arah sebaliknya menuju ke stasiun akhir yaitu stasiun Cikajang. Dan ternyata